Ya, itu adalah moto ataupun tema yang telah pun dipersetujui di peringkat kerajaan perpaduan Malaysia, Sekretariat Kerajaan Perpaduan, yang kita mencadangkan bahawa asas kepada perubahan kerajaan hari ini adalah asas soal perpaduan. Bukan saja kita sekarang menyahut titah yang di-Pertuan Agong, tetapi kita memahami dan menjiwai sarana dan titah itu sebagai suatu sarana yang cukup bermanfaat untuk rakyat dan kestabilan negara. Sebab itulah kita sepakat di dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Kerajaan Perpaduan supaya perpaduan itu menjadi asas kepada moto pilihan raya kali ini, dan perpaduan itu adalah demi kestabilan. Dan saya pun memantau hari pertama penamaan calon semalam, kita sudah melalui fasa pertama yang mana kita amat rasa bersyukur dengan kerjasama, tahap kerjasama antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan di peringkat akar rumbi. Kita kalau lihat, tidak ada isu dan tidak ada masalah. Kedua-dua jentera parti keluar beramai-ramai di semua kursi-kursi yang ditandingi, sama ada oleh BN, calon BN ataupun calon PH. Dan ini tidak berlaku di peringkat Perikatan Nasional. Kerana kita dapat lihat banyak tempat juga yang mana berlaku isu boykot. Apabila calon PAS tak diletakkan di situ, dia letakkan calon bebas. Barisan apa, begitu juga apabila gerakan diletakkan ada boykot memboykot. Tetapi ini tidak berlaku kalau kita lihat dalam konteks kerjasama jentera BN dan PH. Dan saya kira ini satu petanda dan isyarat awal yang amat positif. Dan sebab itulah kita menyasarkan supaya semua calon-calon kita dapat bertemu dengan seramai mungkin rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat, dan supaya dia dapat mewujudkan kemesraan. Dan jentera kita juga, kita mengharapkan mereka dapat fokus supaya mereka tidak lari daripada perjuangan.